Geser lagi sini. Nah, geser sini boleh. Lama-lama tumpah nonton. Siap Dan. Ya. Ayo Basarnas, Basarnas ya ikut sini. Dari belakang. Baik adik-adik sekalian, saatnya sekarang Panglima TNI dan Ketua KKT akan melaksanakan konferensi pers tentang penemuan dari black box yang kita minta. Apa sebenarnya? Silakan Bapak Panglima yang menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kami tadi sudah melakukan konferensi pers di atas geledah kapal pada Aceh. Tapi karena di sini di Pondok ya nggak apa-apa. Yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa sehingga prajurit-prajurit saya bisa bekerja dengan baik, aman, tidak ada hambatan apapun, walaupun hambatan alam sebuah rintangan yang cukup besar. Yang kedua saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat internasional dan khususnya negara sahabat yang telah membantu luar biasa. Berikutnya terima kasih saya sampaikan kepada pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan luar biasa. Berikutnya juga kepada KNKT kapal Cidayat dari Basarnas dan rekan-rekan semuanya yang terlibat dalam upaya pencarian ini sehingga kita menghasilkan sesuatu. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Tatang selaku Ketua KNKT. Tapi yang saya ingin katakan adalah saya tadi menekankan kepada prajurit-prajurit saya bahwa pencarian belum selesai karena masih ada lagi cockpit voice recorder yang harus ditemukan. Yang kedua juga kita harus menemukan bodi pesawat yang tersisa karena saya masih punya keyakinan di situ masih ada sisa-sisa korban yang harus kita temukan. Saya tadi memberikan motivasi kepada prajurit saya. Saya datang pertama, besoknya ketemu ekor. Saya datang kedua, bisa ngangkat ekor. Saya datang ketiga, ketemu ini. Ya, kehadiran saya sekarang ini harus menemukan sisa-sisa yang harus kita cari. Tadi udah anak-anak udah semangat itu. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian, terima kasih semuanya.